Hai Sobat Priman sekalian, dan kali ini saya jalan mencari angin. Angin sepoi-sepoi. Tetap gunakan masker untuk keluar jalan. Tapi berhubung sesuatu, maskernya dibuka dulu. Toh amat, nggak ada orang. What? Ceritanya jalan kaki. Seberapa sanggup kita bisa jalan kaki menuju mall. Nggak ada yang nggak ke mall ya. Mall nggak buka, dibatesin. Jadi kita ke adeknya mall. Adeknya mall itu apa ya, adek mall? Adeknya mall apa? Swalayan. Dan kita harus ke swalayan mencari sesuatu yang penting nggak penting atau penting banget biasa aja ya. Kadang penting, kadang nggak penting. Tapi namanya cuci mata setelah melockdown beberapa jam. Baru beberapa jam aja udah ngeluh. Gimana yang seharian? Enggak, ceritanya ini mencari kesibukan. Cari yang nggak penting untuk dibeli. Begitu, kali ini. Oke, itu mallnya. Alias swalayan. Kita menyeberang kayak anak ayam kalau lagi nyeberang kan gitu, harus hati-hati dan terpelajar. Oke, kita merapat ke swalayan. Dan mallnya 2 lantai, kita harus naik tangga. Dan saya akan buka sarung bantal. Kita pilih bantal. Ini bantal-bantal. Bisa lagi, kayaknya. Kalau selamat. Ini lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal, katun asli. Katun asli, jadi nah, lebih ini eksklusif. Ini katun yang bos namanya. Yang bos itu apa, Mbak? Yang timbul kayak gini. Wah, yang timbul tenggelam. Hijamnya bisa bikin panas, Mbak. Bukan. Katun asli, karena coraknya kan belum cuci. Ini yang mahal, malahan. Ini ada yang licin nggak yang dingin dipakai tidur? Ini yang ini kaki. Ini ya? Ya. Ini dingin kaki tidur ya, dingin. Sama aja ini, lebih mahal lagi ini. Ini kan, nah, kalau motifnya gini. Nah, kasih sunung. Itu ya Mbak. Motifnya sih bagus ya, oke lah ya. Kayaknya nah, bagusan ini. Ini yang katun asli, karena ini embos. Cuma kan terasa halus ya. Mak, katunnya yang asli malah ini spraynya 200 lebih. Jadi antara ini sama ini bagusan yang ini coba ya. Ini karena motifnya, nanti kalau gak pernah cuci dia tuh halus, sama halus dia tebal. Kalau ini berapa, ini berapa, ini berapa? Ini 75 kalau ini 85. Kok justru ini yang mana? Ini berapa? 85. Ini sih sulit buat saya. 85. Ini 75. Kalau ini 35. Pasar ini. Penasaran yang 35. Wow, justru 35 lebih halus. Masa? Halusnya maksimal. Nah ini kayak sarung malah enak. Nih. Cuma ini tipis sekali. Justru itu yang enak. Oh, ini. Karena bantalnya sendiri udah lembut. Ya udah ini aja. Siap. Ini 35 ya. Lebih lembut loh, lebih dingin deh. Tes kameramen tuh. Iya kan? Bandingin sama yang ini. Ini kainnya, ya kan? Kainnya kan ini bukan katun. Justru ini kayak model kainnya batik yang biasa dipakai buat tanah. Kan, yang... enggak. Enggak ya? Ini kainnya. Tapi ini kok enak. Tapi ini ukurannya gimana? Ukurannya seberapa kak kanunya? 1, 2, 3, 2. Segitu? Ya, segitu lah. Cukup. Nggak cukup. Emang ini harus ini. Coba. Nah, ini kecilan ya. Itu ya. Kalau itu ya? Sebagai buka. Ini, ini gede banget. Ini Pak, dari sini. Iya. Dari sini loh, masuknya. Oh. Dari ini. Ada ininya Mbak, yang ada sisanya. Yang nggak ada sisanya ini ada nggak? Ini. Jadi nggak ada sisanya, jadi langsung ke ujungnya bantal. Ini
muat. Benar. Kalau ini ke yang putih itu nggak muat. Jadi bantalnya padat naik dia. Iya nanti ini ya. Iya. Bagus buat leher. Kalau rendah juga nggak bagus buat leher. Iya memang. Gak enak. Gak enak. Malah kadang bantal kita double. Oh, saking bantal itu. Aku juga gitu. Sama berarti kita. Sama. Kalau kempes sama pusing apalah. Pusing kan? Saya mesti doublein. Memang sih ada orang yang itu nggak pakai bantal. Suka, ada yang suka. Ini yang kempes malahan. Memang mbak, lebih enak ada yang kempes itu. Bukan kempes banget. Makin soft kalau kita bentuk. Bikin aja dah. Oke, ini. Deal. Ambil berapa? Oke, itu satu aja. Buat gawat darurat. Kalau darurat itu tidur, antara tidur nggak tidur. Saya nggak bisa bilang, tapi di barak penampungan. Ini guling satu loh ya. Nggak apa-apa. Iya, ini gulingnya, ini talinya. Iya, saya apa adanya kok. Begitu ya, buka dari sebentar. Dari mana bapaknya istrinya? Kalau Jawa? Saya dari tadi, mbak. Seriusan. Bukan itu ya, bukan orang Jawa. Kayaknya sih. Orang mana dong?